Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak permintaan dari teman-teman ingin melihat settingan volume yang benar pada ampli ISM Garuda. Jadi, sebelum saya memperlihatkan settingan volume, saya perlu jelaskan sedikit buat teman-teman semua. Jadi, untuk settingan volume ini cuman contoh yang saya gunakannya karena setiap RBW dari panjang kabel dan tweeter yang digunakan secara otomatis settingan volume juga berbeda ya. Tetapi kalau ingin melihat settingan volume buat yang saya gunakan pada ampli ini, jadi untuk SP Raja Liu Revisi 3 sama saja settingannya, dan sebentar saya perlihatkan. Terus untuk tarik saya menggunakan SP tarik bayangan revisi sama frekuensi dengan SP tarik senja. Jadi buat teman-teman yang menggunakan SP tarik senja boleh menggunakan atau melihat settingan volume ini. Jadi boleh sama karena frekuensi yang digunakan pada SP tarik senja dan tarik bayangan revisi sama ya. Jadi tidak ada yang beda. Untuk suara inap sama saja, inap Liur 77 sama settingan yang saya gunakan sekarang. Jadi buat teman-teman ya, tidak usah lagi bingung. Suara yang saya share sama persis settingan yang ada di ampli ISM Garuda. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Karena banyak permintaan teman-teman, baik yang ada di grup ataupun di channel YouTube saya, ingin melihat settingan pada ampli ISM Garuda yang saya gunakan. Oke, saya putar dulu biar lebih jelas kameranya. Oke, alhamdulillah. Ini ampli yang saya gunakan ISM Garuda. Jadi kemarin saya menggunakan ampli rakitan atau ampli LED keluaran terbaru. Karena dulu saya tidak sempat menggunakan pada ampli RB binaan karena sangat susah mendapatkan stoknya ya. Kadang saya pesan banyak cuman dapat beberapa biji saja. Jadi sekarang saya sudah stok banyak, alhamdulillah. Apabila ampli rakitan habis, saya menggunakan ampli ISM Garuda karena frekuensi yang ada pada ampli rakitan dan ampli ISM Garuda sama saja. Dan perlu teman-teman ketahui, ampli ISM Garuda tanpa noise ya. Jadi suara bersih, natural. Insyaallah, apabila settingannya pas, bisa menghilangkan kegalauan teman-teman semua. Oke, saya mulai dari settingan volume untuk SP Raja Liu Revisi ya. Jadi SP Raja Liu Revisi sama saja dengan SP Raja Liu yang pertama, SP Raja Liu Revisi dan SP Raja Liu Revisi 3 sama saja settingan volumenya. Jadi settingan volume tepat berada di angka jam 9 ya, sedikit di bawah jam 9. Silahkan teman-teman perhatikan. Untuk tariknya saya tidak menggunakan karena saya menggunakan cuman satu suara di LAR ya, jadi ini saya tidak fungsikan. Oke, untuk saya pakai senter ya biar lebih jelas. Oh, kayaknya silo ya, saya matikan saja senternya. Oke, untuk SP tarik senja atau tarik bayangan revisi, kebetulan saya menggunakan teknik dua suara di LMB. Jadi SP Raja Liu Revisi di settingan volume di arah sedikit di jam 9, dan di LMB saya menggunakan AS652 2 biji 2 unit. Jadi bisa menggunakan SP tarik bayangan revisi atau tarik senja di arah volume seperti ini, kurang lebih di arah jam 10 ya. Ini di arah jam 10, silahkan diperhatikan. Untuk tarik LAR, saya menggunakan SP tarik bayangan revisi, boleh juga menggunakan tarik senja, frekuensi sama. Jadi settingan volume berada di arah jam 9 ya, silahkan teman-teman lihat. Ini settingan volume tarik LAR ya, tarik LAR sama tarik senja atau tarik bayangan revisi sama di arah jam 9 pas ya. Jadi jangan bingung lagi untuk settingan volume untuk menggunakan ampli ini. Walaupun saya menggunakan
tarik bayangan revisi, tapi frekuensi yang ada di tarik senja sama saja. Jadi secara otomatis settingan sama ya. Oke. Ini saya ulang lagi. Ini settingan volume the AX65 di LMB agak tinggi sedikit. Sedangkan ini settingan volume yang ada di LAR atau bisa digabungkan dengan tarik dalam ya. Tarik dalam di arah jam 9. Oke. Saya tidak ada lagi yang saya sembunyikan buat teman-teman semua. Dan perlu teman-teman ketahui, apabila SP tidak respon, jangan selalu menyalahkan suara atau settingan ya, karena kadang memang musim yang tidak mendukung ya, atau musim cuek. Jadi suara apapun yang kita gunakan atau settingan yang pas, tetap burung tidak akan respon karena memang musim cuek ya. Itu teman-teman harus pelajari. Jadi apabila settingan sudah pas, tidak usah lagi diputar-putar atau dipentil, karena secara otomatis frekuensi yang ada akan berubah lagi. Itu akan membuat teman-teman jadi galau. Jadi tetap tenang dan sabar, tunggu dan pelajari musim ya. Kadang musim cuek atau musim respon itu teman-teman bisa perhatikan di luar ya. Apabila musim respon, secara otomatis hampir semua RB akan direspon burung. Oke, kita lanjut di suara inap. Suara inap ada di sini. Ini suara inap ya. Ini suara tarik tadi, suara tarik lar. Ini suara inap. Suara inap tepat berada di angka jam 9 ya. Sedikit lagi jam 9, sama persis dengan ini. Ini lantai 1, S11 ini lantai 1 ya. Sedangkan S12 itu lantai 2. Karena kebetulan RW ini cuma dua lantai ya, jadi kita tidak fungsikan S13 dan S14 ini, kita tidak fungsikan, kita off-kan saja ini ya. Oke. Untuk suara inap, yang menggunakan inap ratu liur atau yang menggunakan inap liur 77 boleh melihat settingan volume ini karena frekuensi hampir sama ya. Oke, di arah jam 9 hampir sama, jadi tidak ada yang beda ya. Saya menggunakan teknik dua suara di LMB, sedangkan di LAR saya menggunakan teknik satu suara. Oke. Untuk settingan timer sangat gampang karena tombolnya tidak banyak, tinggal ada di buku panduan ya. Silahkan buka dosnya, di situ ada buku panduan untuk timer. Insya Allah kalau ada waktu saya akan membuat tutorial cara setting timer ampli IFM Garuda ya, sangat gampang, beda dengan timer digital agak sulit ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar lebih bermanfaat buat orang-orang banyak dan bisa menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.